Welcome back with me and him. And we are the Earth. Ya, jadi ini pagi-pagi gue dijemput Diki, dipaksa bangun. Telat bangun lo. Dipaksa bangun, disuruh ikut apa namanya ini? Ini rally, bro. Jadi ini gue jadi apa ya sebenarnya? Navigator. Navigator. Ini lihatin dong. Nih, navigator. Jadi gue nyatet setiap tikungan-tikungan Diki ngambil berapa keterangan di sini, gue catetin untuk data. Sama gigi berapa ya? Nah, ya untuk kedepannya nanti kita kalau ikut rally lagi, jadi kita bisa lebih baik gitu. Jadi kiri depan belok landap sah, gitu. Nah, ya pokoknya kita nanti saya bahas sebagai navigator, dia sebagai apa sebutannya? Driver dong. Nanti, tapi driver kayak supir ya. Iya. Ya begitu dah. Ya pokoknya begitu. Ini kita demi safety juga kita udah bawa helm. Helm. Eh safety belt nanti netizen pan. Yeah. Safety belt, safety belt dulu. Kan kita belum jalan, kita lagi nunggu antri ini. Langsung. Jadi target waktu kita lebih cepat setengah jam dibanding orang lain. Iya, gitu. Betul. Oke. Okay. Ini kita helm sudah bawa ya untuk safety. Ada dua. Satu ini. Pakai dong, Man. Satu. Nanti kalau udah di jalan ini karena kita juga belum. Start point-nya ada di sana. Yep. Nanti kita ambil gambarnya. Ini juga helm udah ada dua. Jadi kita pakai demi keamanan. Betul. Karena kita akan Nikon kira-kira berapa ya? 140-an. Gua sih ngejar di angka 180. 180 kita mau Nikon. Kecepatan rata-rata 200. Ya, kita mau Nikon S. Oke. Nanti S kecil dulu terus S besar. Kecil S besar ya. Dia katanya juga terlihat begitu S kecil S besar. Terus ada tikungan 40 derajat ke kanan dengan itu harus ngambil dalamnya rada susah sih. Nanti kita coba aja pokoknya gimana. Kita siap-siap dulu nih. Mau nanti antri pas dulu. Lagi start, lu langsung aja. Oke, okay, siap. Nanti gua timer juga. Soalnya kita di waktu. Demi... Jadi nanti gini, Van, gua udah punya listnya ya. Tolong dicatat di bawah saja. Di baliknya saja boleh. Gimana ya? Di situ di mana-mana. Pokoknya nanti saya catat dulu seperti ini. Aduh, tadi. Nah, ini dia. SS1 23 menit, Evan. Oke, okay, stop point 1 23 menit. Halo. Lalu stop point 2 nya 30 menit. Stop point 2 30 menit. Stop point 3 35 menit. 35 menit. Stop point 4 45 menit. Stop point 4 45 menit. Dan di dari 4 ke 5 nya itu 23 menit. 4 ke 5 23 menit. Oke. Siap. Lu nulis apa sih? Oh, tetep belum kebuka. Aduh. Tetep belum kebuka. Pokoknya ya kita mau yang lain mungkin rally-rallyan, mungkin kita jadinya rally beneran. Betul. Karena kita sekalian melatih mental kita. Betul. Ini kebetulan velg juga gue tadi udah ganti ya, Starmark ban gue pakai. Ban rally juga, terus gue udah pakai sequential sekarang. Nanti ada suaranya kedengeran kalau sequential itu nanti dia ada suara nginginya gitu ya. Jadi kalian tuh ganti gigi enggak usah injak kopling. Ya, pokoknya ini Chris yang kayak waktu itu aja pokoknya. Ya, pokoknya ini kita pokoknya ya. Yang pakai body kit sama velg Workmeister. Body kitnya dijual 4,5 juta, bisa dicek di Earth Industry atau Earth Garage and Store. Kalau mau baju seperti ini di Earth Industry juga ada. Oke. Okay. Thank you guys. Jadi nanti kita langsung loncat ke pas kita udah start. Set. .0801 ya nanti startnya ya. Siap om. Start dulu belum? Si 08 pas. Start dulu. 08 ya 0801. Evan, kita start. Sekarang kita start. Kita mau dari dealer Suzuki. Jadi kita mau kemana sebenarnya? Saya juga tidak tahu. Nah, kita ekspresi dia. Ya, ini kita mau kejar ke menit. Berarti tadi kan 25 menit. Yang pertama kita mau mencoba 5 menit kita nyampe sana. Ya, ini kita udah jalan. Ya, ini kondisi jalan cukup ramai lancar. Gue lebay banget ya, sumpah. Jalan. Pokoknya saksikan terus ya guys.
Oke, sekarang kita udah mau masuk SS1. Ya, ini masih lama di data di depan masih ada sekitar 3,4 jam. Oke, siap. Ini kita di kecepatan rata-rata 20 km per jam. Ya. Ini penuh banget. Oh. Gua bingung dah. Pokoknya ini di waktu 23 menit, ini kita baru jalan 8 menit, yang waktu 15 menit untuk sampai stop point pertama. Oke, kita mau lanjut gaspol lagi nih karena mau mesin aja, jadi kita pelanin jalannya saya kita ngebut pokoknya. Ini kita mau gaspol lagi ya, siap? Yuk, go! Oke, lanjut jalan lagi. Mantep banget ya. Ini kita udah ngelewatin pos 2 dan pos 3. Gila, ngeliatin banget tadi ya. Karena itu super trap banget ya. Yang pos 2 untung kita pas banget, cuman yang pos 3 kita kecepatan 4 menit. Jadi iya, kepotong 20 points. Ini udah gak bakal menang nih gua. Tadi tuh bener-bener abis tikungan banget ada pos ya. Langsung, kan biasanya kita bisa pelan-pelanin dikit kan. Ada belok, set. Walah sih ya. Kayak raja polisi ya. Membetulnya tuh baru di tikungan lah. Soalnya di map tuh masih jauh. Di map, jadi dia patokannya apa ya? Kayak toko HP gitu ya, iya. Jadi kita di GPS nyarinya itu ternyata di sebelumnya posnya, jadi kita nggak sempat lepasin waktunya karena kita kecepatan. Jadi ini kita di Jalan Raya Cilimus ya, arah Cirebon dari Kuningan, nanti pos 4 ya, di pos 4 di Depnaker Cipto. Nah, Depnaker Cipto di mana sih? Lu tahu gak sih Depnaker? Singkatan apa sih? Hah? Depnaker? Departemen Nasi Kering. Gak tahu apa. Pokoknya nanti kita ke kota sekarang, kota lagi. Nanti semoga nggak ngagetin, jadi gue bisa siap-siap pasang kamera. Oke. Okay. Ikutin terus ya, jangan bosan. Oke. Oke okay guys, sorry dari tadi kita tuh kayak buru-buru terus gitu, ngejar waktunya ngepas lagi, jadi kelewatan lagi yang tadi. Nah sekarang kita udah mau finish, udah berarti kalau di waktunya itu kita 2 menit lagi harusnya udah nyampe. Berarti kita udah deket sih. Eh pakai safety belt bro. Tadi kita turun dulu nunggu di luar ngeliatin orang-orang. Karena kita masih lama banget. Karena kita lama banget, tadi kecepatan berapa menit tuh, Ben? 11 menit ya? 11 menit. Jadi kita jajan-jajan dulu, beli minum, apa segala macam. Iya. Ada. Betul juga ya, berasa keluar kota gue, Bang. 2 jam. Ini at least 1 menit lagi baru bisa belok kanan. Oke. Dari 37 ya, udah boleh ke kanan. Karena batasnya tuh semenit, guys. Oh.
Jadi kecepatan 1 menit atau telat 1 menit? Iya. Jadi itu ada Suzuki Swift tadi itu ya. Iya, ceper banget. Ceper, tapi apa ya? Aman loh. Aman. Oke, kita balik dulu kameranya. Iya. Oke, kita sampai di ini finish. Ini garis finishnya. Garis finish, bro, broku. Langsung aja pak. Langsung parkir ya. Langsung parkir. Jadi kita mau parkir di mana nih? Kita parkir di sini. Langsung aja pak. Nah, itu tuh supaya yang banyak banget ternyata mau bisa sampai juga. Pokoknya kita ini udah sampai. Jadi kita lanjut ke pas hasilnya aja tuh. Itu gimana kok? Boleh langsung hasilnya langsung aja, hasil aja kali ya. Tadi kita langsung buru-buru buka helm mungkin ketawain gitu sama orang. Ngapain? Ya udah. Pokoknya ini seru banget trail di mungkin nanti thumbnailnya emang sedikit menipu ya, gue kasih pasir-pasir gitu ya. Kan biar keren aja sebenarnya. Yoi, oke, ikutin terus ya. Thank you guys. Nah jadi kita penjarin ada tiga ya? Berarti dari ketepatan waktu. Ketepatan waktu sama pertanyaan, dua doang sih. Pertanyaan. Oke, jadi cuma dua. Kita ketepatan waktu on time ya, kecuali yang di tiga kan, tiga, tiga tadi ya. Kita kurang 4 menit. Posisi tiga kita ketepatan. Eh, 2 menit, 2 menit. Kita ketepatan 2 menit. Nah, terus untuk pertanyaan sendiri kita salah dijawab apa ya? Jadi ditanya dealernya dari Suzuki Cinta Damai ini tuh ada berapa? Gua kan taunya di Cirebon doang ya. Sama kuning kan satu dah, tiga kali ya. Kalau 8 gua gak pernah lihat. Berarti 8. 8. Sama gua baru tahu nih ternyata ya, FYI juga nih buat teman-teman pakai Suzuki. Oh, information. Ternyata Suzuki itu gratis kirim sampai berapa 50.000 ya? 50.000. Gua pikir tadi 1.000 doang yang gratis banget. Gratis servis pertama doang, enggak tahu ya. Servis sampai 50.000. Gua enggak tahu di situ. Jadi gua kalah di quiz. Jadi harusnya sebenernya jadi pertama gitu ya. Enggak juga sih. Ya pokoknya kita bersyukur banget ya, bisa juara kedua. Oh iya. Sebenernya kita tadi gak sempat greget ya nunggunya. Enggak, tadi sempat gini loh, maksudnya poinnya busuk kok 500. Ya 500 kok, 500 kalau kita ngitung-ngitung. Gue tadi udah mau pulang loh, Pan. Eh, udah nih. Aduh, 11, 48, cek. Wah! Langsung pakai baju lagi kan, tadi gue udah buka baju yang biru. Pokoknya terima kasih kalian udah. Thank you yang buat nonton kali ini. Nah, buat doainnya juga barangkali lagi nonton. Aduh semoga Bang Diki menang, Bang Diki menang gitu kan. Terima kasih juga. Ya gimana mau ngedoain kan udah lewat. Ya kan kalau lu pernah enggak nonton YouTube apa aduh semoga yang ini gitu tuh. Nah, pokoknya terima kasih juga yang udah doain, thank you udah nonton, thank you udah like, subscribe, komen. Terus komen juga nih kalian suka enggak kalau misalnya dari kayak gini karena kita sebenarnya not well prepared sih sebenarnya masih banyak yang harus disiapin lebih. Contoh misalnya pakai drone gitu-gitu atau gimana, sorry mungkin footage-nya kurang banyak karena tadi juga kita masih pertama kali banget nggak ngerti maksudnya ngapain. Lah udah PSS jalan juga kita juga nggak ngerti ya maksudnya kemana ini gue baru beberapa kali pertama lu tahu sendiri lah gue mau rally pakai mobil apa. Terus gue juga sebagai co-driver kali ya. Co-driver, tapi Evan cocok sih buat co-driver, dia udah cocok ya. Ya. 500 meter ke kanan.
masih tempat kelihatan, gue suruh jawab kanan. Jadi, ada miss-miss begitu, pokoknya terima kasih. Lagi kita udah happy banget ya, happy banget. Tadi kita udah sempat lemes juga, soalnya ini pembagian hadiahnya terakhir kan. Iya, udah membunyok. Tapi, hasilnya ya, memuaskan ya, sempat kupus kan, yaudah lah, tungguin aja. Oke guys, cukup sekian. Thank you for watching, and see you in the next video.